selaku Timbalan Pengerusi Kelab Kereta Harimau Selatan daerah Kota Tinggi. Okey, tujuan hari ini kita ada buat satu program kebajikan, iaitu kunjungan ke rumah orang-orang tua ataupun orang gemas di Taman Seri Kembang. Tujuan kita adalah untuk mengeratkan lagi kita silaturahim antara ahli serta untuk menyusapi diri untuk bersama-sama melihat bagaimana keadaan warga-warga gemas yang berada di sekitar Johor Bahru ini. Jadi program ini saya harap dapat kita bersama-sama dapat membantu mereka bagi meringankan beban-beban yang pengundi-pengundi yang berada di sana. Saya Hasilah yang berbagi sebagai seterusnya TNS Kota Tinggi. Saya rasa sungguh gembira join mereka walaupun saya baru. Sebab apa? Sebab kata saya terakhir antara mereka semua memang tak dekat, memang seronok lah, memang hebat sangat. Saya minat lah kan, dengan kawan yang ada. Itu saya terima kasih lah kerana sudi datang ke rumah saya ni untuk membagikan pembagian barang-barang yang nak dihantar ke rumah orang tua dan anak-anak yatim. Pandangan saya bagus. Rasa saya tengok banyak aktiviti yang dibuat, amalan yang dibuat bagus pada diri saya, bagus. Saya puji lah. Itu saya berminat masuk dalam kelab. Terharulah dengan program ni. Yang saya bersyukur sebab dapat sama-sama join seorang untuk bantu-bantuan pada orang-orang tua dengan bagi makanan dan beberapa pakaian semua. Nama saya Zasya dari Kampung Mahkam, Kota Tinggi. Pengalaman saya dengan KSS Kota Tinggi ni memang best lah, memang happening, memang havoc lah. Lepas tu banyaklah benda yang kita boleh kongsi sama, bukannya macam kebajikan je, tapi kita boleh apa macam eratkan lagi kita punya apa silaturahim antara kita kan. Lepas tu kita banyak jugalah buat aktiviti macam kebukaan, lepas tu kebajikan gitulah.